Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Hayal ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah masih di seputar perang Hunain, yaitu Amrul Ghanaim wa kaifiyatu taksimi Rasulillah ilaha, urusan ghanimah dan cara pembagian Rasulullah. Wa'ada Rasulullah ilal ji'rana wa fiha sabyu wal ghanaim. Rasulullah pulang ke ji'rana. Di ji'rana ada tawanan serta ghanimah. Allati ukhidat min hawazin fi ghazwati Hunain, yang diperoleh dari perang Hawazin. Faqasama sabaya hunaka, maka di sanalah tawanan itu dibagi. Summa qadima alaihi waftun min hawazi muslimin, kemudian datang kepada Rasulullah utusan dari Hawazin. Wasa'aluhu ay yarudda ilaihim amwalahum wa sabyuhum, dan mereka minta supaya tawanan dan hartanya dipulangin. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'i man tarawna, bersamaku orang-orang yang kamu lihat. Wa ahabul hadith ila astaqi, fakhtaru ihdat ta'ifataini. Jadi orang-orang yang bersamaku ini seperti yang kalian lihat, inilah orang-orang yang berhasil saya tawan, ya. Kemudian fakhtaru ihdat ta'ifataini, maka silakan pilih satu di antara dua. Ima sabya wa imal mal, apa mau diambil tawanannya, orang mau orang apa mau uang. Waqad kuntu istanai subikum ai akhartu qasama sabya wal ghanam amalan islamakum, sementara aku menginginkan lain. Kata Rasulullah, saya punya keinginan lain, yaitu saya masih punya harapan ya, agar kalian itu Islam gitu. Harapan saya sih kalian Islam gitu. Jadi enggak usah mempersoalkan tawanan serta tawanan dan harta. Wa kana nabiy qad anzarahum bat asyara lailatan hatta raja'a ila minat ta'if. Nabi tidak segera memutuskan. Masih menunggu keputusan mereka selama 10 hari. Ya, jadi Rasulullah bijaksana, mereka diberi waktu untuk pikir-pikir apa mau tetap pada keadaan mereka kafir. Lalu mereka boleh mengambil tawanan atau mengambil rampasan, atau mereka muslim. Faqal ya Rasulullah khayyartana baina ahsabina wa amwalina. Ya Rasulullah, Anda meminta kami untuk memilih orang atau memilih harta.
Fal hasab ahabu ilaina. Tentu saja kami lebih suka orang. Ya bagusan orang lah katanya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimin. Lalu Rasulullah pun berdiri untuk menyampaikan khutbah, pidato. Fa'atha 'ala Allah bima huwa ahlu. Lalu beliau memuji Allah, tsumma qala amma ba'd. Fa inna akhwanakum qad ja'u ta'ibin. Rasulullah memberi sambutan kepada kaum muslimin, inilah teman-teman kalian yang sudah datang untuk bertobat. Ya, jadi mereka sudah bersedia masuk Islam. Wa ini ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahum. Dan aku ingin tawanan-tawanan ini ya dipulangkan, dikembalikan orang-orang ini. Faman ahabba minkum ayyata tayyib bidzalika falyaf'al wa man ahabba ayyakuna ala hadhi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwali ma yafi'u yafi'u Allah alaina falyaf'al. Barang siapa yang ingin senang-senang ya dengan tawanan itu silakan. Kalau tidak ya nanti tunggu keputusan, itu kan. Jadi siapa yang milih di antara tawanan itu barangkali berminat dijadikan jodoh, ya silakan. Karena tawanannya cukup besar. Fanada annasu jami'an. Lalu orang-orang berseru menyambut, tayyabna dzalika ya Rasulullah. Kami akan memilih bersenang-senang. Faqala inna lanadri man azina minkum fi dzalika mimam lam ya'dzan. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya kami tidak mengetahui siapa man azina minkum fi dzalika mimam lam ya'dzan. Siapa yang mengizinkan di antara kalian, siapa yang tidak mengizinkan. Belum tahu nih siapa yang minat, siapa yang enggak. Farji'u hatta yurfa'u ilaina urfa'ukum amrakum. Maka pulanglah kalian, sampaikan kepada pimpinan-pimpinan gitu. Udah gini aja, jangan kalian yang langsung milih, tapi pimpinan-pimpinan gitu kan. Jadi gak bisa memilih semaunya gitu kan. Jadi kemarikan pimpinan-pimpinan kalian. Farajanas fakallamum orafa'ahum. Lalu orang-orang pun pulang, rupanya jumlahnya besar ya. Mereka pun bicara dengan para pimpinannya, tsumma raja'u ila Rasulillah fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adzanu fa uida ila hawazin sabyaha. Kemudian mereka pun bicara dengan pimpinan, lalu datang kembali kepada Rasulullah dan mengkhabarkan keputusan. Tuh, ya. Apakah betul kalian sudah betul-betul rela mana yang mau dibagi, mana yang enggak gitu kan? Wa sa'ala Rasulullah wafta hawazin fi marau Ishaq ibnu Ishaq an Malik bin Auf ma fa'al. Rasulullah bertanya kepada utusan Hawazin, ya, ini diriwayatkan pada tarikh Ibnu Ishaq, ahli sejarah, dari Malik bin Auf, ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tawanan Hawazin. Faqalu bit ta'if ma'a thaqif. Nah, mereka mengatakan di ta'if bersama thaqif. Faqala lahum akhbiruhu annau an innaman atamusiman ruddatu alai ahla wa amahan. Lalu Rasulullah berkata, keputusannya adalah beritahukan kepada semua orang, barang siapa yang masuk Islam, maka harta dan keluarganya akan dipulangkan. Ya, keputusannya begitu. Wa a'taituhu mi'atan minal ibil, dan aku akan beri 100 onta. Berarti Rasulullah kaya betul ya. Barang siapa yang muslim, maka keluarganya, keluarga dan hartanya akan dipulangkan, plus
dapat hadiah 100 onta. Ya ini jor-joran ya. Enggak terbayang oleh kita berapa tuh hasil rampasan perang. Banyak sekali. Fa ukhbira Malik bidzalik. Ini terutama ditujukan kepada pimpinannya. Maka berita itu pun disampaikan kepada Malik. Yalhaqu bi Rasulillah hatta adrakau fi ma bainal ji'arana wa Makkah. Berjumpalah beliau dengan Malik di satu tempat antara Ji'arana dan Makkah. Faradda 'alaihim ahlahu wa amalahu wa atami atamina ibil. Lalu Rasulullah pun mengembalikan keluarga dan hartanya serta 100 onta diberikan kepadanya. Rupanya ini pimpinannya Malik ini. Lalu Malik pun masuk Islam, fahasuna islamuhu. Islamnya pun bagus. Wa khassan nabiy mu'allafat qulubahum, dan Nabi ya mencatat secara khusus, memperlakukan secara khusus mu'allafah. Orang-orang mu'allaf. Artinya yang baru Islam ya, yang belum lama Islamnya. Wa hum ahlu Makkah, yaitu ahli Makkah. Bimazidi minal ghanaim wal atayat, dengan tambahan ghanimah. Jadi bagi penduduk Madinah, penduduk Mekah yang masuk Islam di Hawazin yang masih tersisa, ya itu juga diperlakukan khusus oleh Rasulullah, diberi hadiah-hadiah dari rampasan perang. Ya ta'ala fukulubuhum, ya ta'ala fukulubahum, yang bisa menjadi apa penenang hati mereka. Nah, itu. Setelah masuk Islam diberi hadiah, bukan malah digerogotin ya. Nah, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mu'allaf ya, diberi anu. Karena ya memang sih ada orang yang masuk Islam mulus tidak ada gangguan, tapi nggak sedikit yang mendapat gangguan, di embargo, diblokir pergaulannya. Gitu. Jadi sejauh mana dia ketergantungan hidupnya dengan orang kafir, maka sejauh itulah adanya tekanan. Kalau dia nggak tergantung, ya nggak ada tekanan. Terutama kalau ada perempuan yang masuk Islam, itu yang berat tuh. Ya, setelah dia masuk Islam kan kalau laki-laki mudah aja. Mau nyantri, mau apa silakan. Tapi kalau perempuan kan mendapat perlakuan khusus. Keselamatannya, pembiayaannya. Nah ini susah, sehingga penambahan jumlah mereka yang minat Islam ini kurang. Padahal salah satu dari tujuan kita itu kan menambah anggota. Ya, anggota dari yang belum kenal sampai kenal Islam dan menjadi muslim yang baik. Nah kita lanjutkan. Wa khassana, dan Nabi jadi memperlakukan khusus kepada mu'alaf-mu'alaf. Wa qalu yaghfirullah li. Kemudian fawajada ba'du ansar fi nufusi min dzalik. Berita fenomena ini terdengar oleh sahabat Ansar. Kan Rasulullah lagi fokus ke anu nih, Ji'ranah dekat anu ya. Ji'ranah dekat anu. Jadi sahabat-sahabat Ansar dengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu mereka apa yang ngedumel tuh, menggerutu. Wa qalu yaghfirullah li rasulillah. Alhamdulillah Allah sudah mengampuni Rasulullah. Yu'ti Quraisyan. Dia memberi sesuatu kepada orang Quraisy. Wa yatrukana wa yatrukuna wa suyufana taqattara takturu min dimaihim. Rasulullah sudah meninggalkan kami dengan pedang yang berdarah-darah. Ya, pedang orang Quraisy yang berdarah-darah. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Rasulullah mah udah damai. Allah sudah ampuni dosanya, musuhnya juga udah damai, sudah baian. Kita ini yang berjuang yang dapat mereka. Ya, istilahnya pedang kami berdarah-darah, mereka bersibah harta. Kan Rasulullah ngebagi nih
pada orang mereka itu. Sahabat Ansor menggerutu. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka berita dongkolnya mereka itu sampai kepada Rasulullah. Fa arsala ilal Ansar. Lalu Rasulullah pun mengumpulkan mereka. Fajtama'u fi makanin u'iddalahum. Mereka pun berkumpul di suatu tempat yang sudah disepakati. Walam yad'u ma'hum ahadan ghairahum. Rasulullah tidak mengundang selain sahabat Ansar. Jadi khusus ya. Tsumma qama fihim. Lalu Rasulullah berdiri untuk berkhutbah, berpidato. Fahamidallah wa asna alai bima huwa ahlu. Rasulullah bertahmid dan memuji Allah. Kemudian beliau bicara. Ya masyara Ansar, wahai saudara-saudara Ansar, maqalatun balagatni ankum. Saya mendapat berita bahwa kalian begini dan begitu. Apa ada komentar dari kalian begini dan begitu sampai ke telinga saya. Apa benar? Apa berita ini benar? Ya. Jadi Nabi konfirmasi dulu. Alam atikum dulalan fahadakum allabi. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan sesat? Saya dulu ini sesat. Alhamdulillah kalian sudah menolong aku. Wa kuntum mutafarriqin. Dan begitu pun kalian dulu bercerai-berai. Ya. Fa'alafakum allabi. Lalu Allah berhasil menyatukan kalian dengan aku. Jadi maksudnya aku ini datang kepada kalian enggak punya tempat tinggal. Kalianlah yang memberikan akomodasi. Tapi kalian juga sama, dulu tidak bersatu. Saya datang, sekarang kalian alhamdulillah bersatu. Wa kuntum alatan fa aghnakum Allah bi. Dulu kalian miskin, sekarang kalian sudah berkecukupan setelah kedatanganku. Kullama qala lahum min dzalika syai'an qalu bala Allah wa rasuluh. Setiap Rasulullah memberikan pernyataan, mereka selalu mengatakan Allah dan Rasul. Benar ya Allah dan Rasul gitu mereka ya. Iya benar gitu singkatnya. Sumaqala ala tujibuni ya masyar ansar. Lalu Rasulullah bertanya, maukah masih tertarikkah kalian untuk mengikuti aku? Ya, Rasulullah bertanya, bimadza nujibuka ya Rasulullah? Lalu mereka menjawab, bagaimana, apa yang kami harus perbuat untuk mengabulkan, untuk apa, mengikutimu ya Rasulullah? Masih tertarikkah kalian untuk ikut? Ya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Allah wala Rasulullah man wal fadl. Allah dan Rasul adalah anugerah dan keutamaan buat kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi law syi'tum la qultum. Demi Allah, kalau kalian ingin bicara, bicaralah. Siapa yang ingin bicara, yang masih punya unek-unek, ngomonglah. Fala sadaqtum, pasti omongan kalian benar. La sudiqtum, serta aku benarkan. Kalian tuh orang-orang baik. Dulu aku tersesat, tidak punya tempat tinggal. Kalianlah yang memberi tempat tinggal. Tapi dalam waktu yang sama, kalian dulu bercerai-berai, lalu aku satukan. Masih maukah kalian mengikutiku? Bagaimana caranya Rasulullah? Ya. Lalu Rasul menjawab, demi Allah, sekarang apa yang menjadi unek-unek kalian, katakan. Pasti unek-unek itu benar. Dan aku akan benarkan. Ataina ataitana. Lalu mereka mengatakan, mukadzaban fasadaknaka. Kami datang, ataituna ya, ataitana, engkau datang kepada kami. Mereka jawab nih, engkau datang kepada kami mukadzab, didustakan.
Artinya engkau datang kepada kami, posisi Anda itu didustakan oleh masyarakat Anda, bukan? Fasadaknaka, lalu kamilah yang mendukungmu. Ini kata sahabat Ansar. Wa makhzulan, dan Anda posisinya terhina, diusir, ya, bahkan akan dibunuh oleh orang Mekah. Fanasarnaka, maka kamilah yang menolong Anda. Wattaridan faawainaka, dan Anda terusir, kamilah yang memberi akomodasi. Waailan, dan Anda tidak punya apa-apa. Faasainaka, lalu kami yang memberi kecukupan. Fasohu balil manu alaina lillahi wa rasuli. Lalu mereka teriak, anugerah tertinggi buat kami adalah Allah dan Rasul. Kami cukup menerima Allah dan Rasul. Sumataba Rasul qailan awajattum ya masyar ansar fi anfusikum min ajli la'a Allahi minat dunya ta'allafat biha qauman liuslimu. Lalu Rasul mengatakan, apakah kalian masih terfikir oleh harta yang aku bagikan? Memang hubungan ini terganggu oleh harta yang aku bagikan. Ya, setelah mereka saling menyatakan apa isi hatinya, ya. Rasulullah juga menyatakan begitu. Apakah kalian masih terfikir oleh harta yang aku bagikan? Maksudnya begini, apa gara-gara saya bagi-bagi harta ini menjadi gangguan hubungan kita? Nah, begitu kata Rasulullah. Sebenarnya aku membagikan harta itu karena aku tahu yang dibagi itu lemah. Tuh. Mereka itu lemah, maka saya bagi. Tapi kalian itu orang kuat. Maka aku merasa Allah dan Rasulullah cukup buat kalian. Kata Rasulullah begitu. Ala tardona ya masyar ansar ayadhaban nas bisyat wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah ila rihalikum. Apakah kamu belum ikhlas? Semua orang pulang dengan membawa harta. Kalian pulang membawa Rasul. Kamu cukup Rasul. Kan Rasul nanti akan berkantor di Madinah. Dinasnya di Madinah. Jadi mereka kami bagikan harta dunia. Tapi kamu adalah mendapat Rasul. Ya. Fawallahi lama tangqalibu nabihi khairun mimma yang qalibu nabihi. Demi Allah, kalian pulang dengan sebaik-baik apa yang kalian bawa daripada orang-orang itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, apa kalian belum ikhlas? Harta ini aku bagi buat mereka, sementara diri ini, ya, aku tetapkan untuk kalian. Diri Rasulullah maksudnya. Tuh, ya. Sungguh kalian pulang lebih baik daripada mereka. Sebab kalian pulang membawa Rasul, mereka pulang membawa harta. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, laula hijra lakuntu imran min ansar. Seandainya Allah tidak menyuruh hijrah dan aku boleh memilih, niscaya aku akan memilih Ansarlah tanah airku. Ansarlah tempatku. Ya. Wala salakan nas Sya'ban wa salaktul Ansar Sya'ban. Seandainya sahabat Ansar melalui suatu jalan, aku akan ikuti jalan itu. Jadi kalau saya boleh memilih, maka saya akan pilih Ansarlah tetangga-tetangga saya. Madinahlah tempat tinggal saya. Kalau saya boleh milih. Tapi Allah menetapkan saya lahir di Mekah. Dan ada perintah hijrah, gitu kan? Wa innakum satalqona asratan min ba'di fasfiru. Sesungguhnya kalian akan menghadapi ujian. Asrah, asrah ini kekayaan. Ya, jadi apa namanya itu? Ya, kekayaan lah sih. Jadi Rasulullah mengatakan kalian akan diuji dengan bukan dengan kemiskinan tapi kekayaan.
ya, ketenaran. Sebentar lagi kalian akan menjadi pembesar-pembesar. Nah, begitu Rasulullah mengatakan. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang populer. Sabarlah. Tuh ya. Hatta talaqauni 'alal haud. Nanti di akhirat kalian akan berjumpa dengan aku di Kautsar, di telaga. Allahummarhamil ansar wa abnal ansar wa abna'i abnal ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat pada sahabat Ansar, putra-putra Ansar, dan generasi anak dari anaknya Ansar. Fa bakal qaumu. Maka semua yang hadir di situ nangis. Ya. Mendengar pidato Rasulullah. Mengapa kalian mempersoalkan harta itu kan? Yang sebenarnya yang kalian punya itu lebih besar. Mau hartanya apa mau orangnya? Itu kan? Mau hartanya apa mau orangnya? Kalau kalian melihat milih orang, aku akan kembali ke Madinah. Harta bisa dicari, orang nggak bisa dicari. Nah begitu. Fabtabi'ahu sallallahu alaihi wasallam nas mina Arab yas'aluna mazina mina ata. Ya, setelah itu fabakal qaumu hatta ikhdallat lihahum, sampai jenggot-jenggot mereka kuyup. Jenggot-jenggot mereka kuyup, jadi air anu apa? Air matanya itu sampai banjir ke apa itu? Jenggot-jenggot mereka. Wa qalu radina billahi wa rasulihi kisman nasiban. Lalu mereka teriak, kami ridho kepada Allah dan Rasul, baik pembagian dan nasib. Nasib dan pembagian harta kami serahkan kepada Allah dan Rasul. Nah, mereka kembali tenang ya. Jadi Rasulullah menenangkan mereka. Mengapa harta menjadi apa? Mengoyak persahabatan kita. Nah, itu kata Rasulullah ya. Dan beliau ungkapan tadi. Wa tabi'ahun nas minal Arab. Beberapa orang Arab setelah beliau pidato ya mengikuti Rasulullah. Yas'alunahu mazidan min ata. Mereka ya bukan sadar, mereka minta imbuh. Minta tambahan rampasan perang. Tuh, jadi beberapa orang Arab masih tetap pada pendirian pidato mau pidato, yang sadar mau sadar. Tapi ada beberapa orang mengikuti Rasulullah minta ditambahin. Hatta itarahu ila Samurah ta'ala qabihi ridahu. Sampai-sampai mereka menarik kain Samurah, kain yang dikenakan oleh Rasulullah agak mahal. Dapat orang ngasih. Itu sampai ditarik. Faltafata ilai qailan, "A'tuni ridai ayyuhan nas." Lalu Rasulullah pun ya menoleh, berikan kepadaku selendangku itu. Fawalla allau kana lakum bi adadi syajarin tuhama nagaman lakasamtu alaikum. Kemarikan itu sorban yang ditarik itu. Kemarikan. Ketahuilah kalau aku masih punya harta segunung tuhama, pasti kalian dapat. Enggak usah khawatir. Ya, jadi enggak usah maksa-maksa gitu kan. Summa la tajidunani bakhilan. Kamu tidak akan mendapati saya orang yang bakhil, wala kadzuban wala jubbanan. Pendusta, penakut. Kamu tidak mungkin akan melihat aku sebagai orang yang pelit. Ayuhan nas, wallahi mali min faikum ila khumus. Saudara-saudara, yang aku ambil dari rampasan perang itu 20%, 1/5. Wal khumus mardudun alaikum. Yang 1/5 itu pun aku bagi buat kalian. Jadi sebagaimana kita tahu, Rasulullah itu tidak kerja ya. Tidak punya job, tidak punya apa ya. Salary, tidak punya gaji. Hidup beliau itu ditunjang dari ghanimah, 1/5. 1/5 dari ghanimah itu
bisa dinikmati oleh Rasulullah sampai 1 tahun. Ya, jadi betapa besarnya itu ya, ghanimah itu. Beliau bisa motong onta sampai 100, ngasih orang ya, sebegitu banyak, kaya raya. Nah, jadi yang 1/5 itu pun aku bagi buat kalian. Wa adraka arabiyyun fajazaba nabi jazbatan syadidatan min bardi. Tapi ada seorang Arab yang menarik kain Rasulullah dengan keras. Wa kana ibardu najrani ghalid hatta atharat hasyatu rida fi safhati unuqi, sampai bekasnya ada di leher. Bekas tarikannya tuh, ya. Wa qala lahu murli min malilahi ladzi indaka. Lalu berkata orang Arab ini, suruhlah orang yang jaga harta untuk berbagi kepadaku. Maksud orang Arab ini, coba saya dibagi. Jadi masih banyak orang yang gak ngerti ya. Jumlah orang yang nurut menurut yang gak ngerti lebih banyak. Faltafatta ilaihi. Lalu Rasulullah menoleh ke orang itu. Fadahika thumma awara bi'ata. Lalu Rasulullah tertawa. Coba saya dikasih, suruh staf kamu tuh bagi saya, buat mana? Buat saya. Lalu Rasulullah tertawa dan orang itu pun dibagi. Qala Ibnu Ishaq, thumma kharaja Rasulullah min al-jiarana mu'tamiran. Kemudian setelah selesai berbagi harta rampasan perang, beliau pun keluar dari jiarana. Falamma faragha insarafa raji'an ila Madinah. Setelah selesai umrah, beliau umrah, selesai umrah kemudian beliau pulang ke Madinah. Wastakhlafa ala Makkah Itab bin Usaid. Lalu Rasulullah mengangkat Itab bin Usaid untuk menjadi wali kota Mekah. Apa kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah pembagian ghanimah sebagai berikut. Tu'tabaru ghuswatu Hunain hadhihi darsan fil aqidatil Islamiyah. Peristiwa perang Hunain ini ada pelajaran akidah. Ada pelajaran akidah yang kita bisa ambil dari peristiwa perang Hunain. Wa qanunul asbab wal musabbabab. Wal musabbabab. Serta hukum kausalitas. Min nau'i dzalika dars alladzi auhat bi ghuswatu Badrin. Bal mutammiman lahu. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Jadi perang Hunain ini perang kedua, ya, penyempurna dari Badar. Peristiwanya mirip. Jadi di perang Badar kita menang, perang Hunain juga menang, ya, dan mendapatkan rampasan perang yang cukup. Fa idza kanat waqatu Badrin karatal muslimin an qilala tadurum syai'an min janbin kasrati adaihim. Pada perang Badar kita menarik pelajaran bahwa jumlah tidak menjadi penentu kemenangan. Jumlah tidak menjadi penentu kemenangan. Nah, ini di dunia bukan demokrasi. Tapi kalau demokrasi, jumlah menentukan kemenangan. Ya, sehingga dibela-belain supaya banyak dengan berbagai cara. Baik yang halal dan lebih banyak yang tidak halal. Baik dengan lembut maupun dengan terpaksa, memaksa. Idza kanu sabirin. Jadi ternyata kita mendapat pelajaran dari peristiwa Badar bahwa jumlah itu tidak menjadi penentu kemenangan jika pesertanya itu sabirin, orang-orang yang sabar. Wa muttaqin, serta orang-orang muttaqin, bertakwa. Fa inna ghazwata Hunain qad qararat lil muslimin an al-kathra aidan la tufiduhum. Begitu juga pada perang Hunain, jumlah tidak menjadi penentu. Idza lam yakunu sabirin wa muttaqin, jika mereka tidak sabar. Wa kama nuzilat ayatun min kitabillahi ta'ala fi taqriri ibrah badar faqad nuzilat ayatun minhu fi taqdiri ibrah allati yanbaghi an tukhadha min Hunain. Ayat-ayat dalam Quran banyak mengajak kita untuk belajar dari
mengevaluasi dari perang Badar sebagaimana perang Hunain. Kanal muslimun fi balad Badrin aqal adadan minhum fi ayyi mawqiatin ukhra wa ma dzalika falam tadurum alqila syai'an bisababi sidqi islamihim wa nadzi imanihim wa syiddati walaihim lillahi wa lirasuli. Pada perang Badar jumlah umat Islam kurang dibanding dengan musuh, ya. Tapi karena mereka dibentengi dengan ketakwaan yang tinggi, akhirnya menang pada perang Badar. Wa kana muslim fi Hunain aktsara adadan, tapi pada perang Hunain terbalik, umat Islam yang lebih banyak jumlahnya. Fi ayyi mawqi'atin ukhra khaduha min qabl wa ma dzalika falam tamkasa syai'an bisawati al-jamahir allati lam yatamakan iman. Tapi justru di perang Hunain itulah umat Islam hampir kalah. Ya. Dalam surat At-Taubah disebutkan wa Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Dan saat Hunain, perang Hunain, ketika kamu terjebak, ya, oleh jumlah. Karena merasa kita jumlah lebih besar pasti menang. Karena mereka berpikir dengan jumlah sedikit aja menang apalagi banyak. Enggak taunya sedikit berkualitas itu jauh lebih baik daripada besar tapi tidak kualitas. Laqad indamat tilka jamahir ila jaish bi jusumihim wa ashkalihim. Pada perang Hunain orang-orang Islam tuh udah rada gemukan. Karena kan sudah futuh. Jadi maksudnya inputnya udah banyak. Kalau perang kan outputnya yang banyak, inputnya kurang. Ya, terkuras hartanya itu untuk beli alat-alat. Tapi kalau udah menang kan inputnya itu hasilnya banyak. Nah, sehingga wal askal ayu atha naksi ayu atharin fi nasri wa taufiq. Tapi ternyata badan yang gede itu tidak menjadi penentu. Ya, jadi jangan dikira orang yang badannya gede tebel nyalinya. Wa min azizalika adbarat hadil jamahir wartaddat ala aqabiha mutafariqin fi matahatin wadi Hunain. Tapi ternyata pada perang Hunain banyak yang lari. Tuh. Setelah menang minta bagian dia. Paling duluan tuh. Kan begitu kan? Fuji'u bikama inil adu. Nah, karena mereka taktik Rasulullah itu menggunakan gerilya. Mereka diserang dadakan. Mereka tidak punya persiapan, akhirnya harta benda ditinggalkan. Takhruju fi wujuhim warubam imtadat zilalu hadzal hala ila afdal katsirat minal mu'minin was-shadiqin aidan badial amr. Walakin ma huwa ila an samil ansar wal muhajirin sahihati Rasulillah wa nida'u lahum hatta karru aidin. Tetapi alhamdulillah sahabat muhajirin dan ansar mau mendengarkan Rasulullah. Jadi pernah diberitakan Rasulullah wafat, ya, Rasulullah tewas, gugur. Sehingga ini membuat nyali dari umat Islam ini down, ya, ketika mendengar komandannya gugur kan. Nah, ini. Lalu Rasulullah teriak, saya di sini, saya di sini. Ya, mereka kembali bergairah. Wa yakhuduna ma ma'rakatan hamiyatal watis wa lam yakun haula yaziduna alami mi'atain. Lalu semangat mereka kembali tumbuh padahal jumlah yang bersemangat itu tidak lebih dari 200 jumlahnya itu, karena mereka pakai strategi bisa menang, ya. Walakin bihaula mi'atain dan nasru ila muslimin, tapi dengan 200 orang itu maka, ya, perang bisa dimenangi oleh umat Islam. Wa nazalat sakinata ala qulubihim, serta ketenangan. Nah, ini yang penting, jangan panik. Banyak tapi panik. Nah, itu ya enggak bisa menang. Sedikit tapi tenang. Wa lam yakun haula yaziduna miyatain, itu ya. Alladzi lam yaghnu anhu syai'an wa anzala ta'ala hadhihi idza baligha fi kitabil karim. Maka untuk ini Allah menurunkan surat 9 ayat 25 sampai 27. Tentang fenomena perang Hunain ini Allah turunkan surat 9
ayat 25 sampai 27. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian dalam berbagai momen. Wa yauma Hunainin, dan di perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, saat kamu terjebak oleh jumlahmu. Falam tughni ankum syai'an, padahal jumlah itu tidak memberi manfaat sesuatu pun. Wa daqat 'alaimul ardu, dan bumi ini menjadi sempit. Ya, ini suatu ungkapan yang menganggapkan, yang menyampaikan tidak ada way out, deadlock, seakan-akan sempit bumi itu. Bima rohubat suma walaitum mudbirin, dan kamu lari terbirit-birit. Suma anzalal sakinatahu ala rasuli walal mu'min. Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada rasul dan pada mukmin. Wa anzala junudan lam taraha, dan Allah menurunkan tentara yang mereka tidak lihat. Walaupun 200 dibantu oleh malaikat. Ya, nanti di ayat yang lain katanya musawwimin, ada cirinya. Jadi katanya tentaranya itu bantuan berbentuk malaikat itu ada cirinya. Cirinya mereka tidak saling kenal. Ini siapa ya ngebantuin kita? Itu malaikat-malaikat. Katanya sih berbaju putih. Ya, jadi semuanya itu pakai baju putih. Si malaikat itu seragamnya. Yang mereka tidak kenal ini siapa ya? Ya udah namanya lagi perang, nanya-nanya nanti malah tembak pisan, kena sasaran. Ya. Jadi gitu ceritanya. Musawwamin ini, jadi dalam Quran tuh ada cirinya si bantuan itu. Wa azzabal wa anzal junulam taroha, dan Allah menurunkan tentara yang kalian tidak melihat, tidak bisa kalian lihat katanya. Maksudnya tidak bisa kalian kenali ini siapa ya gitu. Ya, tahu-tahu direwangi aja gitu. Wa azzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang kafir. Wa dzalika jazaul kafirin, itulah balasan untuk orang kafir. Tsumma yatubullah min ba'di dzalik, kemudian Allah menerima taubat setelah itu. Ala mayyasha, atas orang-orang yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Wa ilaikal ana ma yakhadhu min hadzil fanqaswa min al idzat wal ahkam. Ya, itulah beberapa hal yang kita bisa evaluasi dari perang Hunain. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung. Kita lanjutkan dengan wawasan Islam. Masih tentang dakwah. Jadi berdasarkan suratul Asr, saudara, semua orang rugi kecuali yang punya 5 karakter. Tapi dalam suratul Asr disebut 4. Kalau tafsir disebut 5. 4 itu adalah semua manusia, semua makhluk yang berwujud manusia rugi. Kecuali manusia-manusia yang spesial ditunjuk Allah, yang punya 4 karakter. Atau dikembangkan dalam tafsir 5 karakter. 1, beriman. Ya. Illallah, itu suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ada yang enggak rugi adalah orang yang beriman. Tidak sekedar beriman lalu ditindaklanjuti dengan wa amilu, amal. Tidak sembarang amal, tapi amalnya salihat. Nah, ini menurut ulama, karena bukan sembarang amal, amalnya solihat, amal saleh, bukan sembarang amal, tapi amalnya harus soleh. Amal menjadi soleh kalau ada ilmunya. Ya, jadi makanya orang yang belajar, 1 beriman, 2 beramal, yang 3 belajar. Sebab amal tidak akan menjadi soleh kalau tidak berdasarkan ilmu. Jadi 3 tuh. Ya, ini sifatnya pribadi ya, masing-masing 3 tuh. Yang 4, watawasau bil haq, saling berwasiat.
Nah, kalau tadi kan masing-masing. Nah, kali ini saling. Saling itu berarti membutuhkan orang. Ya, dia berbagi. Nah, berbagi setelah dia beriman, beramal, amalnya saleh, dibagi sama orang lain. Jangan pelit. Tawasau bil haq. Jadi saling berwasiat kebenaran oleh ulama. Saling berwasiat kebenaran ini diwujudkan dalam bentuk dakwah. Nah, ini yang kita bahas ini, dakwah. Wa tawasau bis sabr, serta berwasiat kesabaran. Ya. Dalam proses berdakwah, berbagi pada orang lain, responnya macam-macam. Ada yang yes, terima 100%. Alhamdulillah. Tapi itu pahalanya sedikit. Ada yang nolak 100%. Wah, itu kita juga harus sabar, enggak boleh marah. Harus tetap ramah. Ya, ada yang nerima sebahagian. Enggak sih 100%, tapi 1-2 diterima. Nah, itulah tantangan dakwah, ya. Nah, ini menjadi kewajiban kita kalau enggak mau rugi nanti. Jadi akan ditanya kriteria penghuni surga. Beriman? Ya. Amal-amal? Ya. Soleh? Soleh. Dari mana kamu tahu soleh? Ya kan saya ngaji. Oke, 3. Sudah disampaikan kepada orang lain? Enggak. Waduh, lah iya ini berat. Sendiri aja? Iya. Jadi gimana sih? Sabar? Enggak sabar. Ya. Yang 2 enggak dapat. Jadi tidak sempurna. Caranya gimana? Metode dakwah, metode umum Islam menurut Quran, yaitu dengan bil hikmah, dengan bijak, ya, dengan bijaksana. Jadi jangan dengan sembrono. Lawan dari hikmah itu sembrono. Ada yang mengatakan hikmah ini dengan sunnah. Yang kedua, mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, tutur katanya, wacananya itu yang baik, narasinya. Narasinya itu yang sopan. Yang ketiga, wal mujadalah billati hi ahsan, dengan diskusi yang lebih baik. Kalau orang ini orang yang cerdas, ya, dia sudah paham dalil, berarti harus belajar dalil. Naik lagi pangkatnya, derajatnya. Dengan cara bagaimana? Membacakan yatlu alaihim, dibacakan. Yang kedua, menyucikan. Terus mengajar Alkitab dan hikmah, yaitu Quran dan hadis. Alat dakwah sekarang. Ya, jadi ada beberapa poin-poin. Alat dakwahnya apa? Alat dakwahnya segala perlengkapan yang diperlukan untuk terasanya dakwah. Baik alat material maupun non-material. Termasuk ke dalamnya organisasi, dana, tempat, bahasa, media, dan sebagainya. Jadi, kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan semua orang beramal sesuai dengan kecenderungan. Bisanya apa? Apa yang Anda bisa sumbangsihkan untuk menyampaikan kebenaran? Apa lewat organisasi? Apa lewat perkumpulan? Apa lewat pengajian? Lewat partai? Lewat departemen? Lewat kekuasaan? Oh, banyak lagi. Ya, lewat kekayaan bisa saja. Waktu dakwah. Jadi kalau dalam Quran itu disimpulkan 2 alat dakwah itu, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawamu. Nah, itu modal dakwah. Waktunya kapan? Waktunya adalah menjawab pertanyaan bila mana. Ya, kapan? Berapa lama? Berapa kali dakwah Islam itu diselenggarakan? Jadi harus ada evaluasi. Seperti kajian di sini. Siapa penyampainya, apa yang disampaikan, berapa audiennya? Siapa? Nah, itu. Apa jumlahnya berkurang apa bertambah? Kalau berkurang apa sebabnya? Kalau bertambah apa sebabnya? Dicari itu. Hukum kausalitasnya kenapa? Yang membuat tertarik itu apa? Yang membuat tertarik itu apa? Jadi si mubalik bisa mengevaluasi diri. Jadi ada masukan. Ya.
Jadi kita kan nggak pernah tahu nih setelah kata-kata dilontarkan itu nyampe apa enggak gitu kan? Nyampe apa enggak nyampe? Kalau di sekolah kan ada ujian, kan kita nggak ada ujian. Jadi salah satunya adalah diwawancara, ditanya apa keberatan Anda, apa yang tidak memberatkan, sehingga menjadi kemajuan. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Pengunjung yang nggak ngerti dengan yang ngerti. Yang gak ngerti itu siapa yang tanggung jawab? Yang kadang karena faktor umur dia malu belajar. Kan? Ada yang mau meningkatkan diri menjadi pengajar, nah itu juga ditanya. Atau meningkatkan diri jadi imam, khatib, nah, dakwah itu. Waktu dakwah itu, evaluasi dakwah aja. Evaluasi dakwah Islam ialah penilaian seobjektif mungkin mengenai apakah dakwah Islam yang diselenggarakan itu mencapai target atau tujuan tertentu. Tercapai enggak? Nah, jadi jangan secara alamiah begitu saja. Tercapai atau tidak tujuannya. Faktor X dakwah. Faktor X dakwah Islam ialah faktor hidayah Allah. Faktor inilah paling menentukan. Manusia menerima Islam adalah merupakan hidayah Allah, ya. Yang dimaksud hidayah di sini ada hidayah mauna. Hidayah termaksud adalah semata-mata rahmat anugerah Allah. Nah, ini kita tidak bisa menguasai hidayah Allah ini. Apakah dakwah ini sudah diterima, sudah diamalkan atau tidak? Oh, jadi harus ada evaluasi, ada perbaikan-perbaikan. Ya, tugas ini kita berat sebenarnya. Sistem dakwah Islam, arti sistem, sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari atas berbagai unsur, di mana unsur yang satu dengan unsur yang lain termaksud berhubungan secara korelatif, mendukung, menopang, mengukuhkan, saling menjelaskan. Jadi maksudnya begini, pada motor itu ada sistem, ya. Jadi motor pun ada sistem, karena motor itu terdiri dari berbagai suku cadang, jadi satu kan, disatukan oleh mur dan baut. Ada knalpot, ada tangki bensin, ada yang paling nggak berharga, pentil. Pertanyaannya, mana cadang, suku cadang yang paling penting atau yang paling tidak penting? Mana yang paling penting dan mana yang tidak penting? Nah, kalau dijawab itu semuanya penting. Karena semuanya itu berkorelasi, saling mendukung. Kita saling mendukung. Jadi kalau kita memberikan dukungan, jangan ngaboti gitu. Namanya mendukung, kan kita yang abot. Ini namanya mendukung, menggerogoti. Menggerogoti, ini kita salah. Jadi kita itu memilih, tapi memberatkan, itu suatu perbuatan yang salah. Tapi banyak orang gak sadar. Ya, akan lebih bergengsi, kalau diberi, Pak maaf, saya tidak nerima. Saya mendukung Anda, tapi saya tidak terima. Itu lebih hebat. Pendukung itu harus begitu. Jadi jangan mendukung, menggerogoti. Itu mah bukan mendukung, menjatuhkan itu. Nanti kalau udah diangkat, sudah diwisuda, menang, jatuh sakit. Yang didukung itu jatuh sakit. Karena dia mikirin janji-janjinya. Waduh, saya janji sama orang itu, sekian. Jadi, bagaimana dia bisa mengganti semua itu? Akhirnya dia mengeruk lagi hartanya. Itulah pemantik korupsi. Jadi menjadi korup itu begitu. Kalau kita mewakilkan kepada seseorang, contohnya begini, Pak, saya mau keluar kota, tolong Pak Syafi'i, saya ada pelihara burung dan sebagainya, dikasih minum ya. Yang ngasih siapa? Kan kita, bukan Pak Syafi'i yang ngasih saya. Itu cara berpikir yang benar. Harusnya begitu, kalau kita sudah niat mendukung. Apalagi kita bukan kucing di dalam karung, gak kenal. Sudah teguran, tetangga kita. Kurang apa lagi? Gitu.
kita ini. Namanya wa inni lafi dholalim, dulu wa in kunna lafi dholalim, dulu kami sesat, tapi setelah ini menjadi petunjuk. Kita punya teman yang betul-betul nyalon. Bahwa kita mikir itu, jangan ngeberatin. Nanti satu saat anak Anda akan nyalon dan akan diperlakukan seperti itu. Mau enggak? Kita kan terus bergulir, punya anak nanti kan kita enggak ada, dia tubuh kan? Dia menjadi bagian dari masyarakat. Siapa tahu nanti dia jadi pemimpin. Kita jangan begini-begini terus, kita harus pol. Kalau daftar di kepolisian jadi jenderal, Kapolri gitu, dari Pangurawi, harus begitu. Kalau dari angkatan laut, laksamana, ngetanggung, sudah pokoknya pol udah gak ada lagi. Itu. Nah itu, kita kepengennya begitu. Kalau pendidikan, doktor, S3, kalau ada S4 daftar lagi. Profesor, jangan sekarang, jangan berpikir sekarang, nanti. Nah, pemantiknya kita nih, kita akan dapat multi level tuh. Anak-anak kita nanti jadi. Harus begitu, jangan begini-begini aja. Pabrik-pabrik besar, kalau perlu kita sahamnya di atas 50%. Kan harus begitu, jangan berpikir begini, mau rendah terus, jangan. Nah, karena itu kita harus menjadi perwira. Pikirannya itu harus sadar. Islam itu nama agama, pemeluknya namanya Muslim. Sama dengan gini, study. Dalam bahasa Inggris, orang yang belajar namanya student. Nah itu, pelajarannya namanya studies, study, nah itu kan. Pelajarannya namanya dars, yang ngajar namanya mudarris, tempatnya namanya madrasah, itu beda itu aja, pengembangan itu. Jadi Muslim itu orang Islam, Islam agamanya. Sama dengan, ya banyak anulah. Banyak yang kita bisa analogikan. Iman, itu nama keimanan. Orangnya namanya mukmin, orangnya penyandangnya gitu. Ya, kurang lebih begitu. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga kajian ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memenuhi hidup mereka dengan berkah, serta memberi petunjuk, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.